Okay. Selamat datang ke SK Kokol, ya, Guru Besar Puan Suzana dan Cikgu Sabri. Alright. Okay, Nain. Hujan lebat. Sekali sampai sini enggak, tapi berkabus, cantik. Tapi kau tengok hujan tu dari darat. Ah, ya. Laut nanti dengan tengah darat bertemu nih sekarang. Jam 9 makanya mula nih. Yang mantang si Jaden dapat nomor 1 Jawa. Karena Adriel tuh dia kan punya anak. Kita kan si Adriel yang keras dia. Tidak dikenal muka kamu nih. Yang berusaha Encik Ahmad bin Haji Muhammad Akid, Penolong Pegawai Pendidikan Daerah Kota Kinabalu, Sektor Pembangunan Murid. Yang berusaha juga Guru Penolong Kanan Pentadbiran SK Kokol, Puan Mariana Goisin. Yang berusaha Puan Lili Kian, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid SK Kokol. Yang dihormati Encik Azahari bin Sonip, YDP PIBG SK Kokol serta timbalan. Barisan yang tidak dilupakan yang berusaha Puan Suzana daripada Guru Besar SK Darau, mohon maaf Guru Besar SK Darau pun bersama kita pada pagi ini, terima kasih. Yang berusaha barisan guru-guru penolong kanan co-curriculum OK9 Manggatal, sahabat saya, para guru penolong co-curriculum. Yang dihormati guru-guru pengiring atlet dari OK9 Manggatal, dan saya lihat tadi ada SK Kebagu sampai. Ya, dan terbagu. Barisan di dalam mengurus 218 murid-murid kita dengan tidak berbelah bagi di sepanjang pengelolaan semasa kali ini. Daripada penyediaan padang, persediaan dan pemilihan murid, berdentas desa, sukantara, sukan prasekolah dan tahap 1. Nah, segala gerak kerja yang telah ditetapkan telah berjaya dilaksanakan dengan penuh dedikasi. Tanya dan syabas kepada semua. Ingin bercakap sedikit tentang kepentingan sukan dan kurikulum. Harap ibu bapak pendengaran. Saya mencontohkan diri saya dulu. Saya sendiri lah. Saya ini orang co-curriculum, orang sukan. Kalau mereka boleh beritahu lah. Ada sedikit nakal di sekolah dulu, waktu form 6, waktu kelas teman petang. Mula-mula di sana, lama-lama tu cikgu nampak di padang sudah main bola. Jadi begitu. Tapi saya percaya sebenarnya co-curriculum sukan kalau kita aktif dan diatur dengan betul tidak menghalang untuk kita berjaya. Pak pendengaran, saya mencontohkan diri saya dulu. Saya sendiri lah. Saya ini orang co-curriculum, orang sukan. Kondornya kan dulu begitu. Ada sedikit nakal di sekolah dulu, waktu form 6, waktu kelas teman petang. Cantik baju kemudian. Mula-mula di sana. Hmm?
Oke, Zak. Ada. Masuk. Masuk. Baju putih, baju putih. Tuna, kanan, kanan, kanan. Kanan, 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 kanan. Majelis dengan segala hormatnya menjemput yang berusaha Encik Muhammad Faisal. Dalam sini, dalam sini. Lari, lari. Di depan. Depan rumah sukan kamu. Depan pembarisan. Sini, sini, sini. Macam betul juga ini. Baru tahu. Baru tahu sekolah-sekolah yang bandar itu. Ada gempa lumpur. Biasa di kompleks. Sudah, satu saya ukur lagi. Ingin dia mesti akan terima. Pulau? Semangat? Tidak terima. Kalau pulau ini. Sudah, mereka negeri baru. Satu saya di sana. Mana lagi dapat menang. Satu sekolah. Ini mau jadi besar. Winah, kebon. Jangan takut licin. Ah, ini sih kelemahan. Itu sih kelemahan. Habis. Kelemahannya. Melawan sama telepon. Tidak, telepon gini. Pepel ke bobon. Yang orang itu ini. Pepel ke bobon, pepel ke bobon. Nanti pelari ketiga. Lari ketiga boleh. Jangan saya jatuh. Oi, licin anak aku. Berapa darah yang kecil-kecil dia yang entar? Mana darah, mana ada lumpur? Oh, potong, boleh potong. Boleh, potong. Potong baris, potong. Oh, dia drip pas sana, jadi tidak terpotong. Orang ada rumput. Darah mana ada padang rumput? Mandarau. Ayo,
Kokol, kawan kokol. Jalan kena kejar. Belingu lagi. Satu kena kejar. Belingu betul dari belakang. Potong, potong anu, Asrap, potong Asrap. Kebakar, potong, potong lorong. Ini ya, bagus. Siantar siapa yang pasukan, ha? Saya rasa baru dia lari. Bukan di depan, baru dia lari. Demikian berakhirnya acara empat kali 100 Bita lelaki jemputan Okinain Mangkara. Sana dalam sekolah nanti boleh. Ada lawan ni kau, kebobol dengan lo, halo. Garau. Eh, pukul, pukul wah, pukul wah, tu biru tu. Nah, ini yang pakai baju ada tadi tu, baju semacam. Eh, boleh sudah putung oh, ah, tidak apa, antam. Bagi dia. Ya nak kasih betul bilang, kasih antam juga. Kasih betul. Ya, ya. Oh, darau. Jangan kelincir, jangan kelincir. Come on, Cipa, Cipa, kejar. Habis, kena potong. Potong lorong, potong lorong. Masuk lorong satu. Darau. Dia terdrift bah sana. Nusantar. Nusantar, orang itu kamu. Bukan pelakon ini. Masuk, masuk lorong, masuk lorong, masuk lorong. Ah, ini yang baju merah murid kami. Baju merah murid kami ni hari-hari hacking pergi sekolah. Kekal! Berdua oh. Tamaya. Berdua kan ya? Kokol berdua. Yang murid ni apa? Oh. Edel, potong lorong Edel, masuk lorong satu. Sabar Edel kan. Meren beralangan lah kalau ini. Licin. Tidak orang pakai payung saya oh. Aku bawa tadi pagi. Siapa kau bawa? Kamu nyadi yang oh, sengit sengit si Rejlin. Ya, ini run juga nih. Pilih Cino, mencabar. Semua jatuh. Hati-hati. Hati-hati, hati-hati, hati-hati semua. Wanti, Larry, dan Wilna. Nanti dia sudah lepas baru kau mak mak mak. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Laju, laju, Jaspun. Yeah.
Bikin takut toh. Marcella, timing, edit, dan YDP. YDP. YDP SK Kompol, tidak YDP orang lain. Tim ketiga, Rohani, Mulyana, Simon, dan Rodisli. Oh, ini lagi bini nih. Tim keempat, Jasbon, Wanti, Larry, dan Wilna. Jasbon, Wanti, Wati, Larry, dan Wilna. Oke, jangan terlalu laju ha, licin. Wati, mana? Jangan terlalu laju, licin. Jangan terlalu laju, licin. Bolehkah siapa tergelincir kira kalah? Tidak. Tidak boleh, tidak adil. Mau juga sampai penang mata? Oke, semua sudah ada? Oh, tidak bolehkah kalau tergelincir wajib? Dia bilang. Kita boleh. Senyum, senyum, semua senyum. Semua senyum. Senyum, senyum. Senyum. Senyum, senyum, senyum. Terima kasih. Senyum. Senyum. Semua, 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 semua. Senyum, senyum, senyum. Sini. Oke, senyum, senyum, senyum. Senyum, 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 senyum. Persan, persan. Oke, senyum sini, senyum. Senyum, senyum. Sebentar ya. Result masih dalam perjalanan. Oke, result masih dalam perjalanan. Peserta yang telah berjaya merangkul gelaran olahraga di sekolah adalah Adik Salisti Samuel daripada Rumah Biru dengan mendapat kutipan 4 emas dan 1 gangsa. Tempat ketiga berjaya dirampas oleh pasukan Rumah Merah. Dan kita akan menyaksikan keputusan untuk tempat kedua dan juga Johan keseluruhan. Dan cikgu akan umumkan Johan keseluruhan untuk kemasyarakatan SK Kokol tahun ini. Oke, jadi nama yang tidak disebut itu automatic adalah Naib Johan. Bersedia? Dan Johan keseluruhan Rumah Sukan bagi Temasya Sukan SK Kokol jatuh kepada Rumah Sukan Hijau dengan mendapat 16 emas saya dulu Rumah Hijau dan 10 gangsa.